Beli Oi Ler, balik lagi sama gue headset. ya. Kali ini gue lagi main Genshin Impact ya. Jadi gue belakangan ini emang jarang upload ya, karena gue lagi sibuk main game MOBA plagiat itu ya. Yang disuruh denda itu ya, gara-gara plagiat katanya. Gak tau lah itu bakal gamenya kayak mana, nebus apa enggak ya. Kayaknya sih harus tebus ya. Daripada gamenya tutup gitu kan, rugi ya. Jadi gue mau ngingetin, Genshin Impact ini lagi ada event si Liben ini ya, Liben ya. Lu lihat tuh yang rambutnya nggak jelas, om-om ini kumisan ini ya. Jadi kalau lu udah lama nggak login, kayak udah lama gitu, lu login aja deh event Liben tuh, primogem lumayan ya. Tuh lumayan ya primogem ya. Gila, primogem di sini itu berarti banget coy. Game ini tuh primogem gratisannya bede, seger banget ya. Seger banget anjing, kayak rasanya itu lu dapat es kelapa ya. Es kelapa sama cewek open BO ya. Seger banget anjir, gratisan ya. Ini kenapa nge-lag banget ya? Ini HP super kentang begini ya. Nge-lag banget, FPS nya ngedrop terus tuh. Padahal gue baru login ini, baru login suhunya udah 41 ya. Gila sih. Kacau ya. Gajah makan cincau, kacau ya. 41 suhunya, ini game kenapa ya? Nggak stabil-stabil kalau di media Android. Nah ini nih, gue suruh login karena ada ini ya, kompensasi pengunduran update versi 2.7 ya. 400 primogem, anjir anjir. Nih gila, ini udah kayak lo dapat 2 cewek open BO nih. Gila, dikasih es kelapa juga kan. Seger abis anjing anjing. Gratisan 400 primogem cuma login lo. Sering-sering aja kayak gini ya, biar wish. Sekarang yang ngasih ini Hoyo Verse ya, bukan bukan itu lagi ya, bukan miHoYo lagi kayaknya sih. Hoyo Verse ya, apa karena gugatan juga kayak MOBA plagiat gitu ya, jadi ganti itunya ya. Iya, isu-isunya lagi viral ya MOBA plagiat ini sekarang nih. Disuruh bayar denda ya gara-gara plagiat. Kalau ganti jadi apa ya, produsen nih, apa sih, owner kali ya, owner bisa dibilang owner, ownernya diganti nggak tahu ya, mungkin berubah event sama skin lebih menarik. Ini kucing guys, gua kira kucingnya hilang di gebuk ya, loncat loncat doang anjir, nggak takut dia. FPS-nya ngedrop, gila, kena karma anjing, gua mukulin kucing FPS langsung drop jadi 9. Gila 27. FPS langsung drop gitu mukulin kucingnya. Gila, enggak bisa hilang ya, biasanya kucing dipukul hilang ya. Oh, berarti itu kucing apa anjing yang dipukul hilang itu. Enggak ngerti juga gua ya. Main game ini kalau misinya udah enggak ada kayak gini doang, cuma duduk kayak orang tolol ya. Cuma nikmatin pemandangan dengan grafik yang wow ya. Sambil ngeliatin waifu ya. Melihat kempol waifu yang mulusnya nggak jelas anjir. Minumannya nggak bisa diminum sayangnya. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Jadi kurang lebih login ya, ambil kompensasi 400 primogem ya. Thank you, thank you.